Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Yang saya kasihi jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan-tuan pegawai, sidang jemaah, sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, belum terlambat rasanya kalau saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Dan kita telah melalui satu bulan yang sangat mulia. Satu bulan yang sangat mulia. Dan bulan itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana di dalamnya diturunkan satu peraturan yang sangat mulia, iaitu Al-Quran. Dan Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi yang paling mulia, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk umatnya yang paling mulia, iaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia saling berkait, ya tuan-tuan, antara kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menyebabkan turunnya kitab yang paling mulia, iaitu Al-Quran, dan kitab yang paling mulia itu telah melahirkan bulan yang sangat mulia, iaitu bulan Ramadan. Jadi jangan ada yang memisah-misahkan. Nabi Muhammad dah tak ada dah. Jadi tak payah ikut. Ya, tak payah ikut hadis-hadis nabinya. Kita hanya mengikut beberapa hadis, 7 atau 8 hadis yang tak tahulah macam mana mereka menilai. Ya, Al-Quran kita ikut, tapi Nabi Muhammad kita tidak ikut. Ya. Kemudian kita ikut bulan Ramadan, tapi cuma dalam bab pasar juadah ikut Ramadan, kerana dia menghasilkan keuntungan, kebendaan yang banyak. Jadi kita perlu meraihkan pasar juadah. Kita perlu meraihkan majlis-majlis berkaitan dengan Ramadan. Tapi yang lain-lainnya tak boleh ikut. Ya, nanti akan jadi masalah kepada masyarakat. Ya, itu tak boleh. Dia adalah satu. Kalau tak ada Nabi Muhammad, tidak adalah Al-Quran. Tidak ada Al-Quran, tidak adalah bulan yang mulia ini. Ya, tidak adalah bulan yang mulia ini. Satu. Yang keduanya, saya ingin menarik perhatian tuan-tuan. Kita sekarang sudah masuk 22 Syawal. Ada 8 hari lagi bagi siapa yang nak menamatkan maraton Ramadan itu yang disudahi dengan satu ibadah
sita min Syawal, puasa 6 daripada bulan Syawal. Ada 6 hari, 8 hari lagi. Boleh ditunaikan, boleh ditunaikan. Ya. Apa tu, majlis rumah terbuka pun nampaknya dah mula reda sikit. Ya. Dah mula reda sikit. Jadi bolehlah ambil kesempatan untuk menamatkan bulan 6 hari dalam bulan Syawal itu. Dua. Yang ketiga, saya nak ajak saudara-saudara yang sudah melalui bulan yang sangat mulia itu, mari kita kempen kepada diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita untuk dapat meneruskan program mulia Ramadan itu kepada suatu yang saya kecilkan kepada memiliki matlamat yang jelas apa nak buat selepas Ramadan ini. Mutaqin at-taqwa itu macam dalam bentuk yang sangat umum, ya. Apa dia mutaqin? Nak jadi orang bertakwa itu macam mana? Ha, ya. Kalau dalam bahasa guru, bahasa pedagogi, bahasa psikologi, mutaqin itu belum dapat diterjemahkan dengan mudah. Ya, oleh sebab itu kalau setiap hari Jumaat Pak Imam akan baca ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah la'alakum tuflihun. Itu belum mudah diterjemahkan oleh jamaah, oleh sidang jamaah pada hari Jumaat itu. Sebab mutaqin itu, takwa itu luas. Luas. Ya. Pada saya selepas menyebut yang wajib itu, selepas menunjuk rukun khutbah iaitu ittaqullah itu yang mesti dibaca dalam bahasa Arab itu, kita mestilah menyelitkan satu perkara yang boleh dilakukan oleh para jamaah. Marilah tuan-tuan, sebagai menghormati hari Jumaat ini, kita memperbanyakkan solawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh, tunjukkan mereka macam mana berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mari kita perbanyakkan selawat pada hari Jumaat ini. Jadi dia telah memiliki satu kejelasan mengenai takwa yang disebutkan di pangkal tadi oleh Pak Imam tadi, ya. Jadi saya nak ajak tuan-tuan supaya memiliki satu matlamat jelas yang harus, yang boleh dilaksanakan sepanjang tahun sementara menunggu bulan Ramadan yang akan datang. InsyaAllah. Ya. Apa dia? Kita tanamkan satu iltizam dalam diri kita untuk memastikan selepas bulan puasa itu, selepas bulan puasa ini, setiap apa yang kita lakukan itu mesti dimulai dengan niat dan bismillah. Kita mula dengan niat, tak usah payah-payah. Tak usah mula dengan puasa Senin Khamis, tak usah mula dengan Qiyamul Lail, tak usah mula dengan umrah, ya. Kita mula dengan yang lebih kecil, iaitu pasang bismillah dan niat. Kita punya satu jalur niat yang cukup luas dalam Islam ni. Apa saja yang tidak niat, yang tak ada niat, hanyalah ketika buang najis. Buang najis kita sendiri ke, atau buang najis cicak, itu tak perlu bismillah, tak perlu niat, buang saja. Kalau niat pun tak sah niatnya. Kalau baca bismillah nak buang tai cicak, tak sah. Kalau baca bismillah ketika nak berak, lagilah tak sah. Yang bolehnya baca a'udzubillahi minal khubsi wal khaba'is. Masuk duduk mencangkung dah tak payah niat dah. Tapi tuan-tuan nak baca, nak makan, ada niat. Jelas, very clear. Anak-anak kita di tadika dah baca dah, dah belajar dah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Bismillah dulu tuan-tuan, jangan Allahumma barik lana dulu, bismillah dulu. Dah bismillah. Bismillah itu wajib dibaca oleh semua orang kalau dalam kumpulan. Tapi Allahumma barik lananya itu
dibaca seorang cukup. Kalau ada 20 orang dalam majlis rumah terbuka, suruh baca doa, mulakanlah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu semua orang wajib baca. Wajib dalam konteks itu, bukan wajib kalau tak baca berdosa, tidak. Ya. Tapi Allahumma barik lana cukup. Dengan pembaca doa itu baca Allahumma barik lana fima rotana cukup. Tidak perlu, tak perlu semua orang. Ya. Jadi kalau baca doa makan ni, dia tak perlulah selawat, tak perlulah Rabbana atina fid dunya hasanah, tak perlu. Dia baca bismillah, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabana, cukup mulakan makan. Ya. Nak naik kenderaan pun ada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana sakhkhal lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya Allah, permudahkanlah perjalananku ini dan aku akan kembali kepadamu bila mati besok. Jadi ada orang tak nak baca, dia kata dah apa nak baca lagi. Tol dah ada, jalan tol dah halus, elok apa lagi yang kita bimbangkan perjalanan yang tak sampai. Kereta pun baru-baru. Dia yang dimaksudkan sakharalana hadza itu bukan saja kereta barunya yang sampai ke kampung, tapi matlamat balik kampungnya pun sampai. Kenapa nak balik kampung? Ada matlamat kan? Nak ziarah pak saudara, nak ziarah mak saudara, nak bagi sedekah orang kampung, nak bagi senyum orang kampung, nak bagi makan orang kampung. Itu sakharalana hadza, bukan semata-mata kerana tolnya baik, kerana apa ni, jalan tolnya baik, kita boleh sampai, tak perlu baca doa itu. Oh, itu salah tu. Matlamat ini itu hanya matlamat kebendaan, tapi matlamat yang lainnya masih banyak yang kita nak balik kampung itu. Jangan ingat kereta baru itu BMW X5 itu tak boleh rosak, ya. Rosak juga, dia tengok-tengok dekat tepi jalan tu, X5 rosak. Maknanya sakharalana hadza itu masih di dalam genggaman Allah. Bacalah. Dan tambah lagi kalau nak boleh baca bismillahitawakkaltu alallah. Kata syaitan, habislah kita hari ini, tak bolehlah nak menggoda pemandu ini kerana dia sudah baca bismillahitawakkaltu alallah. Tidak ada apa yang boleh kita ganggu lagi beliau ni. Sudah ada perisai dalam dirinya, tuan-tuan, untuk melalui jalan yang 100 km ke 2 km ke, ya, semuanya itu ada. Doa nak masuk tidur pun ada. Doa bangun tidur ada. Doa masuk tandas ada. Doa nak apa? Nak bersetubuh ada. Ya. Doa nak belanja kawan ada. Doa nak pergi sembahyang ada. Doa masuk sembahyang ada. Bulan lepas kot saya dah ingatkan, kadang-kadang ada orang rugi datang sembahyang berjamaah. Rugi. Pasal tak baca doa. Di pintu sana dah ditulis dah doa tu, Allahumma gfirli waftahli abwaba rahmatik. Itu masuk. Doa. Nak keluar, Allahumma gfirli waftahli abwaba fadlik. Apa beza rahmatik dengan fadlik? Bezanya rahmat Allah ini, kita diberitahu bahawa tidak ada seorang pun yang boleh masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Walaupun sembahyang tahajudnya 50 rekaat semalam, tapi Allah kata engkau tak boleh masuk syurga, tak masuk. Sebab syurga itu bukan milik sembahyang kita, bukan milik puasa kita, tapi milik Allah. Banyak cerita berkaitan sudah diceritakan. Itulah ni. Maknanya kita beribadat dengan kesedaran bahawa ini adalah hudud Allah, peraturan Allah yang patut aku lakukan, dan dia merupakan apa itu, tiang agama yang mesti aku lakukan. Tidak kerana untuk mencari syurga. Kalau Allah nak masukkan neraka selepas aku beribadah pun tak jadi salah. Tapi kita berdoa pada Allah supaya Allah masukkan kita ke dalam syurga. Ya? Itu harus diletakkan dalam hati kita. Supaya kita jaga jauh daripada riak, ujub, sum'ah dan sebagainya. Bila nak keluar, kita baca fadlik. Fadlik itu maknanya apa? Kegiatan kita di luar masjid itu juga masa ibadat. Masa ibadat. Apa yang namanya beli durian, apa yang namanya sedekah, apa yang namanya hantar anak sekolah, apa yang namanya ambil cucu balik sekolah, apa yang namanya
berasa-asak pergi bekerja, apa yang namanya ya, memberi senyum, itu semuanya adalah fadli, kelebihan Allah. Kelebihan tak semua orang boleh buat itu, tuan-tuan. Tak ada semua orang boleh buat. Ya, bersyukurlah bagi mereka yang masih diberi ruang oleh Allah untuk bergegas di waktu pagi, pukul 6:30 atau pukul 7 selepas subuh, kita dah terkial-kial hantar anak atau cucu pergi sekolah. Alhamdulillah, nanti pukul 12:30 ambil pula cucu. Pukul 2:30 ambil lagi pula anak, hantar pergi sekolah agama, ya. Cuba tanya orang-orang yang dah pencen macam Ustaz Yasin tu. Tak ada dah dia. Dia duduk rumah aja. Dia tak dapat peluang itu, kurang pahalanya. Ya, kurang pahalanya, tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Itu semua adalah kelebihan Allah, kelebihan yang Allah bagi. Ada orang tak dia bagi, ada orang bagi tapi tak dapat merasakan bahawa itu fadlik min Allah. Dan dia tidak menggunakannya. Kereta baru, nampak orang jalan kaki, dia tak nak berhenti. Pak cik nak pergi mana? Jom saya tompangkan. Itu nama fadlik. Ke kita punya rasa syukur kepada Allah, tompangkan orang, bukan? Ada orang apa tu, beli kayu, tak dapat nak bawa, naik motosikal beli kayu 8 kaki, tuan-tuan. Cuba bayangkan macam manalah nak bawa. Kita pun berhenti dengan kereta kita, boleh saya tompangkan tak? Jangan sergah, kalau sergah lari, ya. Jangan perempuan bawa anak, kita pun berhenti dalam hujan tu, naik cepat saya hantar. Tak nak dia lari, melolong dia, takut penyangak yang nak menolong dia itu, ya. Itu sebab kita baca min fadlik, tuan-tuan. Dan banyaklah doa-doa lain yang telah disediakan oleh Islam yang menjadi matlamat kita sepanjang tahun ini, untuk menjadi komitmen kita mengamalkannya. Saya katakan tadi, yang tak perlu berniat untuk buat kebaikan ini ialah buang najis cicak. Buang najis kita itu tak perlu niat. Tak perlu niat. Buang saja dapat pahala. Tapi yang lain kita masih perlu sambah dengan niat, supaya. Saya katakan tadi, orang masuk masjid, ada yang tak dapat apa-apa. Pasal pertama, dia tak baca doa. Yang kedua, dia tak baca tahiyatul masjid. Sembahyang tahiyatul masjid. Jadi kalau tak dibaca, maknanya dia dianggap sebagai orang yang tidak menghormati masjid. Jadi dia tidak dapat pahala iktikaf dalam tu kalau dia tak niat lagi. Ya. Ada orang imam makmum tak dapat pahala bermakmum, malah batal sembahyangnya kerana tidak berniat makmuman ketika mengikuti imam. Datang dari jauh tapi bila sembahyang tak ada apa-apa, kosong, sebab tidak berniat makmuman. Kalau makmum tidak berniat makmuman, batal sembahyangnya. Kalau tak cepat-cepat dia berniat mufaraqah, maka dia terpaksa buat sembahyang lagi satu. Untuk menggantikan sembahyangnya. Tapi kalau dia terlupa, dia cepat-cepat mufaraqah, dia cuma ikut gerakan imam, dapatlah dia sembahyang itu. Tapi tak dapat sembahyang pahala berjamaah 27 darajah. Imam pula, kalau dia pun tak berniat imaman, maka dia sah dia sah pimpinan solatnya itu, cuma dia tak dapat pahala imam. Sah sembahyang, imam sah sembahyang. Kecuali hari Jumaat. Hari Jumaat, dua-dua belah pihak mesti berniat imaman dan makmuman. Kalau tak berniat, batal satu masjid. Batal. Kalau imam tak berniat imaman, makmum tak berniat makmuman, batal sembahyang Jumaat. Kena ulang balik sekali lagi, tuan-tuan. Ya, jadi maknanya, tuan-tuan, jom kita mengamalkan yang kecil ni. Kecil saja, tak payah yang besar-besar. Ya, nak tambah, tambahlah lain. Carilah yang lain kalau tak setuju dengan dengan cadangan saya itu. Ya. Yang kelima, saya nak ajak semua kita yang telah melalui bulan puasa itu, jangan ada yang putus harap. Kadang-kadang kita dengar di ujung-ujung Ramadan tu, Allah, siapalah saya ustaz nak dapat Lailatul Qadar. Allah, janganlah macam itu, tak boleh. Wala tai'asu min rauhillah, jangan berputus asa daripada rahmat Allah
Innama yai'asu min rahilah al-kafirun. Orang yang berputus asa daripada rahmat Allah ni orang-orang kafir. Begitu dia dah kecewa dan nak dapat apa tu rahmat Allah selagi dia, selama dia, setelah dia mati. Selama dia hidup, dia juga tidak boleh berputus asa mengharapkan supaya dia dapat masuk Islam. Tapi kalau kita umat Islam juga bersikap sedemikian, alah siapalah saya ustaz. Apa ni, terawihnya pun cuma 8 rakaat. Siapalah saya ustaz. Apa tu, tak ada duit nak bagi orang berbuka puasa. Siapalah saya ustaz. Cuma dapat datang tompang bersahur yang dibuat oleh masjid. Tapi apa tu, qiyamulailnya tak ikut, kan? Mungkin ada yang macam itu. Kalau tempat saya ada, ya, orang nak buka dia datang. Orang nak buka dia datang. Dia bawa tapoi siap-siap. Jadi dia ambil kuih-kuih yang dia nak, dia bawa balik. Hantar ke rumah dia dulu. Mungkin anak dia kat rumah tak ada nak berbuka kot, macam orang Palestin ke orang Syria. Lepas tu dia datang balik. Dia berbuka, dia bawa tapoi juga. Nanti habis buka dia bawa balik lagi. Terawihnya 8 rakaat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita dapat generasi 8 rakaat. Ya? Kita nak cari generasi 23. Tapi yang dapat yang 8 rakaat. Apa nak buat, kan? Apalah saya ustaz. Alah, zakatnya pun cuma beras yang murah. Misalnya. Tak boleh begitu tu. Saya tak mau. Biar setiap daripada kita dengan yakin, dengan sungguh bahawa saya akan mendapat sesuatu daripada bulan Ramadan. Saya dapat sesuatu. Tak ada siapa yang boleh tunjuk. Engkau dapat Lailatul Qadar. Engkau tak dapat. Engkau dapat separuh. Engkau dapat suku. Tak ada. Tak ada siapa. Orang yang dapat Lailatul Qadar pun tak tumbuh tanduk dekat kepala dia. Kita pun tak tahu. Jadi kita kena yakin kita dapat. Sebab kita beribadah malam tu. Beribadah pada malam 10 yang akhir. Cuma sebagai manusia yang lemah, ada pilih-pilihan. Kita malam 21, malam 23, malam 25, malam 27. Saya duk berimajinasi Lailatul Qadar itu turun dalam 2 hari itu. Wallahu alam mana satu yang betul. 25 dengan 27. 25 dengan 27. 25 tu pun ciri-ciri ada. Nak isyak tu hujan. Besok pagi langsung tak nampak matahari. Sikit sangat terbitnya. Malam 27 pun macam itu. Tapi lepas 28, 29, 30 tu lagi susah nak campap. Hujan terus turun. Hujan semau-maunya turun. Ya? Jadi itu tak salah. Kita mengharapkan malam itu tak salah. Ya? Tak dengan pengalaman kita. Sudah berpuluh-puluh tahun berpuasa, pengalaman kita sudah berpuluh-puluh tahun mengejar Lailatul Qadar ini, the hunter of Lailatul Qadar ini, dah berpuluh tahun dah kita kejar. Tidak menjadi satu kesalahan kalau kita mempunyai petua sendiri dalam diri kita. Oh, kalau rasa sunyi macam ni agaknya ini, ya. Dan tidak ada satu petanda pun satu dunia ini lepas Lailatul Qadar itu keluar kat TV, inilah orang yang dapat menemui malam Lailatul Qadar. Ada tanduknya kat kepala, ada ekornya kat lengan dia, ada apanya tidak. Ya. Tetapi dia dapat dibuktikan dengan cara yang mudah. Orang yang menemui Lailatul Qadar ini, mana selepas puasa itu dia lebih rajin ke masjid bila dengar azan. Itulah dapat Lailatul Qadar. Itulah orangnya. Orang yang menemui Lailatul Qadar ini, bila ada orang meninggal, dia mesti akan datang turut sama mentajhis mayat dengan apa yang dia mampu. Sembahyang berjamaah bersama-sama, menghantar ke kubur bersama-sama, mengkafankan dia sama-sama. Itu. Ya. Ataupun orang yang dapat Lailatul Qadar ini, orang yang segera menolong orang yang nak buat kerja kahwin. Itu orang yang dapat Lailatul Qadar. Kalau berlaku apa-apa yang dalam masyarakat, maka dia akan datang menolong, datang membantu untuk memberi bantuan kepada masyarakat dengan segera, tidak lemah, ya, tidak lemah, tidak
tidak fardu kifayah, hang buat aku tak payah. Nah, tak boleh begitu. Itu ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar. Dia lebih banyak, dia lebih aktif aktiviti kemasyarakatannya, hablu minan nas wa hablu minallah, selepas daripada bulan puasa itu. Maka itulah orang yang dapat Lailatul Qadar. Dan janji Lailatul Qadar ini ialah lebih baik daripada 830 bulan, tuan-tuan. Dan dia akan dijanjikan dengan syurga, tuan-tuan. Ya, saya ceritakan dulu. Ibnu Mas'ud, satu malam dia bermimpi. Satu malam dia bermimpi. Dia duduk di tempat menunggu untuk masuk ke dalam syurga. Kan dia masih hidup. Dan selepasnya itu ada dua orang sahabat Nabi, yang seorang sudah mati kerana sudah mati selepas bulan puasa tahun berikut, tahun tersebut, dan yang seorang lagi mati fi sabilillah dalam peperangan. Nak jadi cerita, malaikat penjaga syurga itu memanggil orang yang mati selepas selesai bulan puasa tahun itu. Dia panggil dulu masuk ke dalam syurga. Sedangkan orang yang mati syahid itu dipanggil jadi nombor dua. Dan Ibnu Mas'ud dihalau balik oleh malaikat. Dia kata, hang tak mati lagi, baliklah dulu. Baliklah Ibnu Mas'ud. Jadi cerita itu, peristiwa itu menjadi popular, menjadi viral dalam masyarakat. Sehingga Nabi terpaksa buat penjelasan kepada orang ramai. Itulah sebenarnya kemuliaan orang yang dapat menemui bulan Ramadan. Dia lebih mulia daripada segenap manusia yang mati sebelumnya. Sebab dia mati selepas melalui bulan Ramadan. Jadi maknanya tuan-tuan, di dalam kehidupan ini, selepas kita melalui bulan Ramadan, kita sudah menjadi orang yang mulia. Dan jagalah kemuliaannya itu, jangan dirosakkan dengan perbuatan-perbuatan yang boleh menjatuhkan imej seorang yang berpuasa. Sudah lepas bulan puasa tapi masih mencuri misalnya. Dah masuk sebulan puasa tapi masih pukul isteri misalnya. Dah masuk bulan puasa tapi masih merotan anak misalnya. Dah lepas bulan puasa tapi masih terus tak bayar yuran sekolah. Dah masuk lepas bulan puasa tapi tak pernah datang awal ke masjid misalnya begitu. Ya. Jadi tuan-tuan, saya tak mau ada di antara kita yang sudah melalui bulan puasa merasa rendah diri, menganggap dirinya useless kerana kita tidak kaya, kerana kita tidak mengaji tinggi, kerana kita tidak banyak uang, kerana kita tidak sehat dan seumpamanya. Ya, sebenarnya pada suatu hari Nabi menunjukkan kepada para sahabat di masjid selepas menunaikan sembahyang Isyak, Nabi tunjuk pada seorang sahabat yang sedang memegang selipar. Sedang memegang selipar. Nabi kata, siapa nak tengok ahli syurga, itulah orangnya yang kat pintu bawa selipar. Macam mengacam budaya dia orang lah. Selipernya dibawa ke dalam masjid. Kita tak bawa. Kita kat luar saja. Ya? Besok malam Nabi sebut benda yang sama dan tunjuk kepada orang yang sama. Malam ketiga pun begitu. Nabi sebut orang yang sama dan Nabi tunjuk pada orang yang sama. Maka seorang sahabat apabila mendengar isyarat begitu, dia pun pergilah berpura-pura untuk tidur di rumah sahabat ahli syurga ini. Ya, dia pun tidurlah, dibenarkan oleh tuan rumah, dia pun tidur. Saya dengar dalam siri yang lain, Ibnu Umar, anak Sayyidina Umar, ya. Anak Sayyidina Umar, jadi kerana malam tu dia berbeza pendapat dengan bapaknya Umar Al-Khattab, dia merajuk, dia tidur di rumah orang itu. Bukan merajuk cari ganja, bukan. Bukan merajuk cari kelab agogo kalau zaman saya dulu, bukan. Bukan merajuk pergi tengah laut mancing sorang-sorang. Bukan. Ya? Tapi dia cari ahli syurga untuk tidur bersama kerana merajuk dengan bapaknya.
Ha, itu orang zaman dulu tuan-tuan ya. Itu orang zaman dulu. Jadi dia tidur tengah malam. Dia setelah 3 hari dia tidur dengan ahli syurga tu. Dia tak nampak apa-apa pun yang dibuat oleh ahli syurga tu. Qiyamullah tak nampak. Tulis buku tak nampak. Baca kitab tak nampak. Baca Quran tak nampak. Ya, tak nampak apa-apa pun istimewanya yang digelar sebagai ahli syurga itu. Dia cuma sembahyang berjamaah je. Habis waktu balik. Habis waktu balik itu saja. Ya? Jadi kawan ni pun bertanyalah kepada tuan pendiri. Saudara, saya nak tanya sikit. Rasulullah dah tunjuk kamu sebagai ahli syurga. Sebanyak 3 kali dan 3 malam. Dan aku telah lihat selama 3 malam ni. Aku tak tengok kau buat apa-apa pun. Tidur je aku tengok. Qiyamulail. Tidak apa. Tidak. Kan? Pergi kenduri pun tidak. Ya? Jadi dia kata, itulah saya. Kalau Rasulullah nak gelarkan saya ahli syurga, alhamdulillah. Tapi itulah diri saya. Saya tidak berpura-pura. Saya tak mampu nak sembahyang jauh-jauh malam. Saya tak mampu nak istighfar banyak-banyak. Saya tak mampu nak baca Quran tengah malam. Cuma yang saya jaga ialah silaturahim. Silaturahim. Menjaga perhubungan sesama manusia itu lebih utama daripada sembahyang bertonggang-tonggek. Tapi hidupnya menyakiti jiran. Seorang sahabat perempuan bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimanakah pandanganmu seorang perempuan yang bangun malam, tak tidur, siang berpuasa sunat, tetapi menyakiti hati jiran? Nabi kata neraka tempatnya. Neraka tempatnya. Ya. La tadkhulul jannah hatta tahabbu wala tahabbu hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu. Ya, afsus salam. Oh, begitulah katanya. Tidak boleh masuk surga salah seorang daripada kamu kecuali kamu beriman. Beriman. Dan iman itu tidak boleh dicapai sehingga kamu berkasih sayang. Ala unabbiikum bisyai'in idza fa'altumuhu ahbabtum. Tidak maukah kamu kalau aku tunjukkan satu perkataan apabila kamu ucapkan akan wujudlah kasih sayang di kalangan kamu, yaitu assalamualaikum, afsus salam. Ya. Jadi tuan-tuan, maknanya nak menjadi ahli syurga ini adalah dengan rahmat Allah. Dan marilah kita selepas daripada bulan puasa ini, kita merasa bahawa kitalah ahli syurga. Kitalah orang yang telah mendapat Lailatul Qadar. Tak ada orang lain. Ya? Tak ada orang lain. Ya? Dan tidak ada keistimewaan, tidak ada kelebihan pada orang yang mendapat Lailatul Qadar secara fizikal. Cuma kalau dia berubah, saya katakan tadi, lebih rajin solatnya, lebih rajin berjamaahnya, lebih rajin puasanya, lebih rajin menolong orangnya, lebih rajin melakukan hablum minallah wa hablum minan nas, maka dialah orang yang dianggap sebagai orang yang telah menerima Lailatul Qadar. Ya? Jawapan sebenarnya Lailatul Qadar bila nak jumpa adalah di akhirat. Lagi di dunia dia tak nampak. Ya? Imam Syafi'i jumpa Lailatul Qadar. Imam Syafi'i jumpa Lailatul Qadar tidak di masjid pun, di rumah. Di rumah. Dia tidur, tengah-tengah tidur, dia terkejut sebab dalam biliknya itu terang benderang dengan cahaya. Terang benderang dengan cahaya. Lalu itulah yang dianggap sebagai Lailatul Qadar bagi al-Imam, bagi al-Imam Syafi'i rahimahullah. Ya. Tidak mestinya di masjid, walaupun secara umumnya Nabi itu datang ke masjid untuk menghidupkan Lailatul Qadar, beriktikaf dalam masjid dan seumpamanya. Tapi kita juga tidak boleh menolak orang yang tak mampu datang ke masjid. Dia hanya mampu di rumah, ya. Mungkin tak mampu nak ambil wuduk pun sebab dia sudah paralyzed. Tak mampu nak bangun, nak buat gosok gigi, tak mampu. Dia hanya mampu duduk di wheelchair. Dia hanya mampu duduk di katil istimewa itu.
Tapi dia tetap menghadap Allah. Dia tengah mantakan kita menafikan orang ini. Berbezalah dengan orang yang masih sehat. Orang yang boleh berlari dengan motosikal yang datang. Dia tak boleh. Tak boleh apa-apa. Dia pun tak sampai hati nak kejutkan anak beranaknya. Bangun ramai, tolonglah bapa bawa ke bilik air. Bapa nak berak. Bapa nak kencing tengah malam pukul 3 pagi itu. Ya. Jadi dia sembahyang. Itu juga tidak dapat kita nafikan bahawa dialah juga antara orang yang mengejar Lailatul Qadar. Siapa yang dapat? Wallahu a'lam. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dikatakan tadi di ujungnya bahawa kita masih ada 8 hari lagi untuk menamatkan maraton puasa bulan Ramadan. Bulan Ramadan diikuti oleh bulan Syawal. Man soma Ramadhana summa atba'u Syawal summa atba'ahu sita min Syawal ka'annahu yasumud dahr. Siapa yang puasa sebulan Ramadan diikuti dengan 6 hari dalam bulan Syawal, dia seumpama orang yang berpuasa sepanjang tahun. Mengenai orang perempuan yang selalu menanyakan boleh tak dicampur antara qada Ramadan dengan Syawal, ada dua pendapat, tiga pendapat. Satu pendapat kata tak boleh, kena habiskan qada dulu baru boleh buat Syawal. Tapi ada juga riwayat yang mengatakan bahawa Sayyidatina Aisyah membayar hutang Ramadannya tidak dalam bulan Syawal. Dia buat di luar bulan Syawal. Maknanya boleh buat puasa Syawal dulu kemudian buat qada Ramadan. Tapi kalau ikut pendapat yang pertama ini, dia kata kena qada dulu baru boleh buat Syawal. Yang kedua, kata ulama-ulama Azhar, harus kita buat qada dan dalam bulan puasa 6 itu kita dapat pahala 6 Syawal. Pendapat ketiga, kalau dibezakan, diasingkan, qada dulu kemudian Syawal, itulah yang terbest, yang paling banyak pahala. Maknanya buat qada dulu, kemudian baru buat Syawal. Tapi kalau tak mampu, buatlah sekali. Buat qada, kita dapat Syawal 6 hari. Kata pendapat yang pertama tadi, kita buat qada bulan puasa itu di luar bulan puasa, tak apa. Aisyah buat begitu katanya, kata pendapat itu. Ya, wallahu a'lam. Mau tak mau itu sajalah. Ya, mau tak mau itu saja. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, dalam surah Ali Imran ayat yang kita sampai ke atas ini sekarang ialah membicarakan tentang waris. Setelah kita bicarakan tentang akidah, setelah kita bicarakan tentang syariat, kita bicarakan tentang akhlak yang di dalamnya mengandungi anak yatim, mengandungi mas kawin, dan yang terakhir sekali ialah mengenai waris atau dalam bahasa kita disebut sebagai pembahagian harta secara Islam. Ya, pembahagian harta secara faraid. Itu yang banyak dibincangkan. Dia masih terikat dengan sistem Islam itu. Dia tidak berlaku di luar Islam, tidak. Dia dalam Islam juga. Maknanya faraid itu harus dilakukan di dalam kita mencari keredaan Allah untuk menepati perintah taat kepada Allah itu. Dia bukan satu benda yang terasing, terkeluar daripada hududullah yang lain-lain itu. Hududullah dalam lain itu, akidah, syariat, akhlak dan sebagainya itu, dia tidak terpisah daripada kerangka itu. Dia masih di dalam kerangka itu, ya. Kata pengarang ini, sesungguhnya di dalam akidah, di dalam kaidah yang akhir ini terdapat semacam perintah kita mewujudkan suatu pembahagian harta yang tidak memenatkan
dan tidak memerlukan usaha yang payah seperti berperang. Duit dah ada. Duit dah ada, harta dah ada, aset dah ada. Yang nak menerima aset pun dah ada. Maka kita hanya perlu melaksanakan mengikut faraid Islam. Mengikut faraid Islam. Ya. Jadi maknanya kata pengarang ini ada satu perintah atau satu bahagian akhir di dalam kumpulan mencari keredaan Allah itu, dan dia tidak memerlukan satu usaha yang berat, yang keras seperti berperang dan seumpamanya. Dia hanya perlu melaksanakan mengikut faraid, ya, kepada kita memberikan harta yang kita ada kepada anak-anak, kepada kaum keluarga dan kepada mereka yang berhak, ya. Jadi ini ada orang Felda tanya dululah kan, tanah Feldanya nak dijual. Tanah Feldanya nak dijual. Harganya mahal, 4 juta. Harganya mahal 4 juta. Dia pun kata, harta ni aku nak bagi dulu kepada anak-anak ke, aku nak pakai dulu. Saya kata, wak pakailah dulu. Bila wak pakailah dulu, belum mati. Pergi beli kereta Rolls-Royce 1, beli rumah dekat Setia Alam 1, pergi haji 1, bukan? Lepas tu nanti wak dah apa agak-agak dah tak boleh nak pergi, nak naik Rolls-Royce tu, barulah dibagi-bagi. Awal-awal dibagi-bagi anak-anak lah yang beraya. Wak yang 10 tahun masuk Felda ni, sejak tahun 76 masuk Felda, elektrik tak ada, api tak ada, rumah papan. Pakai bila satu masa itu dia pakai sistem blok. Sebab sawitnya belum berbuah, baru 2 tahun dari sistem blok. Satu bulan dia bagi 400 oleh Felda untuk dia apa tu? Beli makanan. 400 sebulan dibagi. Gaji memang tak, tapi dimasuk pagi dia cangkul-cangkul-cangkul najak-najak. Susahnya. Api tak ada. Api baru tahun 80-an ke 90-an baru ada api di Felda itu. Kalau tak ada, tak ada api. Air ada, tapi air daripada kawasan itu. Jadi dia bersusah payah, tuan-tuan, nak balik kampung. Tahun sekali pun menangis, meraung. Kena ambil, baru boleh balik. Tuan-tuan, tak ada. Ha, duduk tengah pahang sana itu. Azan, okey. Saya minta izin nak berhenti cepat sikit. Okey. Jadi, saya nasihat kat wak tu tadi, wak pakailah dulu. Makan angin lah dulu, dah pergi haji, pergi makan apa ya, makan yang sedap-sedap, tak pernah makan zaman mudanya, penuh dengan susah payah ya. Dapat duit dah bagi kat faraid anak-anak dia, jadi dia pakai dulu. Okey, rupanya tak jadi terjual, tak jadi terjual, jadi tak dapatlah apa-apa. Dapatlah duduk Felda tu, dapatlah, bukan tak dapat apa-apa kan, ya. Dia pun mati, sekarang dapat pada isteri dia lah. Isteri dia dapat bahagian. Yang dekat Felda yang lagi satu tu, dibeli katanya dengan seorang pembeli. Semua Felda tu dibeli. Rupanya tak dibayar sampai sekarang. Tunggulah ke akhirat, wak. Kita jumpa ke akhirat. Ya. Dah dibeli tapi tak dibayar. Bayar RM50,000, lepas tu janji tak bayar sebulan RM1,000. Sampai sekarang pun katanya tak bayar. Ya, itulah. Tetapi pengarang kitab ini saya kutip mengatakan, innal walidaini wal ajdada wal aqribai ammah la yurasuna abna'ahum wa afda wa ahfadahum wa aqaribahul mali wahdah. Sesungguhnya kedua ibu bapa, datuk nenek moyang kita tidak hanya mewariskan harta kepada zuriatnya. Tidak. Innama yurisunahum kazalikil isti'dadul khirah wasyarirah wal isti'dadul warisiyah lil maradi wassihah wal inhirafi wal istiqamah. Sesungguhnya datuk nenek moyang kita, bapa kita juga mewaris, harus diingat, dialah juga yang mewariskan Islam atau kufurnya zuriatnya, sakit atau sehatnya zuriatnya, bahagia atau kecewanya kehidupan zuriatnya juga adalah merupakan di antaranya warisan mak bapa. Dan saya tambah lagi,
Kalau orang dulu mati meninggalkan sake. Betul. Jadi anaknya hidup bersake ajalah. Allahu Akbar, kesian sampai mati. Duk menyalahkan bapaknya, duk menyalahkan saka yang dibelanya, masjid tak pergi. Masjid tak pergi, macam mana tak bersaka? Memang bersaka dalam diri awak lah. Tapi mak bapak sekarang mati meninggalkan apa? Kencing manis. Mati meninggalkan kencing manis, mati meninggalkan darah tinggi, mati meninggalkan sakit jantung. Mana lagi baik tuan-tuan? Mana baik tuan-tuan? Mati meninggalkan saka ke mati meninggalkan kencing manis? Kencing manis lah kot lebih baik sikit. Tak jadi dosa, ya, tak jadi syirik, ya. Jadi itu kata dia, ya. Innama yurisuna kazalika, tapi mereka juga mewariskan kepada zuriatnya persiapan untuk bahagia atau sengsara, persiapan untuk sakit atau sehat, persiapan untuk istiqamah dalam agama atau terhoyong hayang akidahnya, hasan wal qabih, baik ataupun buruk, zakat ataupun ghaba, jadi anak-anak yang cerdik pandai ataupun anak-anak yang sebaliknya. Itu juga rupanya diwarisi. Jadi maknanya cuma semata-mata mewariskan harta, maka kita eloklah dapat menonton filem Anakku Sazali. Ya, baru ni bulan raya malam berapa tak tahu, saya tengok ada cerita tu pukul 11 malam. Saya tengok Piramli tengah memberikan kunci almari duitnya kepada Ibrahim Pendek, Allahyarhamuhuma. Ambillah kunci harta ayah ini, wahai Syazali. Gunakanlah seikut hatimu. Tak lama lepas tu, si Allahyarham Ibrahim Pendek membuntingkan anak saudara Piramli dalam masa itu. Lalu Piramli mengamuk. Lempangnya Ibrahim Pendek, tak silap saya malam tu, dia kata kalau ayah berbuat demikian 20 tahun dahulu mungkin ada hasilnya, tapi sekarang sudah terlambat. Memang diwariskan harta, difaraid hartanya ikut Islam ke tak ikut Islam, dah bagi dah, tapi dia tidak mewariskan akhlak mulia kepada anaknya. Dia tidak mewariskan sehat ataupun asqiya ataupun sakit kepada anaknya. Dia tidak mewariskan akidah yang benar. Dia tidak mewariskan jamaah. Tuan-tuan cuba renung-renung tuan-tuan. Orang yang nak jadi Perdana Menteri ini mesti mendapat waris daripada bapaknya. Bapaknya mesti ada pernah menjadi Perdana Menteri. Barulah anaknya. Kecuali Mahathir. Tapi Mahathir ni kena jadi anak lah. Mahathir yang dulu bapaknya, Mahathir yang kedua dia anaknya. Cuba tengok menteri-menteri kabinet. Yang dulu ke yang sekarang. Mesti dia ada keturunan tu. Yang dikatakan waris itu, ya, ahli-ahli politik dalam kampung ini mesti ada keturunan dia, ya, mesti ada keturunan dia. Jadi inilah yang harus kita jaga. Selain daripada harta yang harus kita wariskan, kita juga memiliki tanggungjawab untuk mewariskan kepada zuriat kita. Allahumma ja'alna wa zurriyatana wa ahlina wa mamma'ana qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Itu waris yang lebih penting tuan-tuan. Ya Allah, jadikanlah, Allahumma ja'alna wa zawajina dan isteri kami, wa zurriyatina dan anak-anak zuriat kami, qurrata ayun, menyejukkan mata kami, wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami, keluarga saya, menjadi ketua kepada golongan, menjadi imam kepada golongan yang orang-orang yang muttaqin tuan-tuan. Itulah pewaris yang sebenarnya yang dimaksudkan oleh Hasan al-Banna, oleh Said Qutb dalam kitab ini. Bukan semata-mata mewarisi harta. Bukan semata-mata mewariskan harta. Ya, kalau mungkin nak jadi contoh, cuba tengok tauke bank. Apa tu? Orang Arab yang jatuh tauke bank. Ar-Rajhi, ya. Tengok tuan-tuan, dia bukan mewariskan banknya, duitnya yang berbilion-bilion itu kepada anak-anaknya,
Tetapi dia juga mewariskan akhlaknya. Sanggup dia berhenti daripada CEO bagi ke anak dia. Dan bulan puasa baru ni, ladang tamar dia di Mekah itu disedekahkan kepada seluruh masjid di seluruh dunia. Dia tak ambil satu sen pun. Nah, itu maknanya. Wariskan harta yang banyak punya, mewariskan akhlak mulia kepada anak-anak mulia. Ya? Tidak mewariskan sikap sebaliknya. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.